buat goreng pisang yang sedap. Ini saya tunjukkan cara-caranya. Pastikan pisang awak, pisang nangka atau pisang awak. Pisang emas tak boleh buat goreng pisang ya. Potong dia adalah potong dua macam ni. Dan daripada dua macam ni, terangkut dua. Dan jadi macam ni lah. Saya tunjukkan dia jadi macam ni. Dua. So cukuplah. Jangan basuh ya. Kalau basuh nanti dia ada air. Jadi masuk tepung gandum macam biasa dengan garam saja. Kalau anda nak dapatkan warna yang cantik, letak sikit kunyit. Tapi nanti dia bau kunyit. So gonyong-gonyong-gonyong-gonyong sikit-sikit-sikit-sikit. Dan kemungkinan sekarang ni tengah viral tentang goreng pisang cheese. Jadi saya gunakan sedikit cheese powder. Ya? Apa-apalah tak kisah cheese powder. Masukkan saja secukup rasa lah dekat dalam ni. Menyebabkan kita punya ni nanti akan rasa lebih sikit lemak cheese dia tu. Kita letak. Jadi dia melekit-lekit gitu macam tu. Yeah? Itulah rahsia untuk kita punya goreng pisang cheese. So, sekali lagi kita campurkan dan kita gaul-gaul-gaul. Dia akan jadi macam masuk santan tapi dia sangat-sangat wow. Nampak tak? Nice kan? Apa yang kita dah buat? Kita dah gaul-gaul-gaul. Masukkan sahaja kita punya pisang-pisang ni. Tak kisah, campak je. Campak je dan terus goreng. Kalau anda lagi bagus pakai tangan. Tapi basuhlah tangan dulu kan. Kalau tidak pun pakai macam ni. Macam ni masuk dalam kuali. So settle. So kita nantikan apa yang terjadi dekat kuali kita sekejap lagi. Jom. Fire wok ni pun dah elok sangatlah. Bagi kata orang apa? Minyak ni dah panas. Minyak ni adalah minyak yang saya masak tadilah. Pastikan minyak dia sedap ya. Minyak yang kita guna minyak yang terbaik ya. Dan bila kita guna yang ini, masukkan dekat dalam kita punya tempat minyak kita. Jadi senang kalau kita nak buat, kita hanya jatuhkan dan nampak dia tak meleleh pun saja benda tu. Okey. So apa kata kita masukkan kita punya pisang yang dah masak tadi. Boleh pakai tangan atau pakai sudu boleh. Nampak tak? Ha, cantik. Memang menarik. Okey. So tengok cepat masak dan jangan api yang kuat sangat. Nanti kalau kuat sangat dia cepat masak sangat. So api sederhana ya. Hangus siapa nak makan. So kena jaga-jaga. So kalau RM3 baiklah aku buat kat rumah ni ha. Ya, anak-anak pun dah 10 orang. Jadi senanglah. So orang bujang jom. Orang bujang ke orang kahwin ke boleh masak goreng pisang cheese. Nyam nyam nyam. Boleh pakai lagi benda ni kalau kita nak. Bye. Goreng pisang ala hai anak oma. Dah garing pun dah. Goreng pisang ni jangan sampai rentuh dah sebenarnya. Selamat petang Malaysia. Apa khabar semua Team Power dan kawan-kawan saya mengenali Syam Putra Azali. Apa juada anda tengah hari atau tengah hari petang ini? Selalunya nak masak untuk anak dan sebagainya, beli kuih kat kedai, mungkin anda merasa tak berbaloi sebab anak ramai 10 orang, 8 orang, 15 orang. Saya sendiri di rumah seorang-seorang pun buat juga dikatakan goreng pisang, pisang goreng. So hari ni pisang goreng, nama pisang goreng, pisang goreng alahai anak oma. Ini dia. 1, 2, 3, jeng, 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 jeng. Inilah dia pisang goreng alahai anak oma yang sedap, rasa cheese dan sebagainya. Sangat-sangat orang cakap apa? Nyami, nyami, nyami. Saya tak tahu macam mana rasa dia. Saya nak rasa lepas kita masak tu letak sikit taburan-taburan orang kata apa, serbuk-serbuk cheese ni supaya kan nama kan pisang cheese kan. Jadi pisang awak ni memang boleh jadi lembik sedikit tapi tak apa. Rasa macam mana telio juga ni ha. Kecun bibir, lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Rasa pisang goreng yang tajinok. Cuma tepung gandum je dan cheese. Yang garam sikit. Saya letak telur sikit supaya dia punya kulit dia sedap. Dan letak cheese rasa sangat-sangat internasional. Anda boleh cuba di rumah. Terima kasih. Jom bersama saya Syam Putra Azali. Termasak di rumah. Jimat, lebih jimat, lebih berhasiat dan lebih sihat. Assalamualaikum. Bye.